Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome to my channel. Halo sahabat YouTube, dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dan jodoh yang belum menikah. Amin. Oke, sebelum kita lanjut videonya, langkah baiknya kopi plus minumannya untuk menemani Anda duduk sambil nonton ngopi. Ya, berikut ini adalah ikan bubara yang mana kali ini salah satu pemotong andal di Jembatan Puri asal Papua, Om Bobo. Ya, berikut adalah teknik dan caranya Om Bobo berbagai jenis ikan rafu. Untuk lebih jelasnya silakan disimak, tonton sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Demikian, selamat menonton, semoga terhibur. Let's go. Jaruk. Insan saya cabut. Sisik tidak. Oh, insan saya. Paling bahaya saya pun pemalas kali. Tajam ya? Tajam, makan memang enak-enak. Tapi ini pun tajam tuh. Kalau kurang saya pesan dua lagi deh. Ini udah dikasih lagi. Makan enak, daging enak, cuma itu sudah macam bingsa nih. Antara dua, kalau tidak saya iris, buka. Bubara 770 saja. Dapat kayak rubuh baru. Ditinggal dalam kali. Tinggal di dalam kali ini agak apa? Bolo ke dalam lurakan dulu. Ini ikan merah. Merah apa dia punya? Gajah. Merah kan? Merah berjenis banyak jadi. Ini kecil-kecil begini memang. Begini masih emang, tapi emang. Thank you.
kejari situ mereka sudah kuku tuh. Ah, kasih pindah kuku saja. Pas kulit toh. Orang lain potong, orang lain dapat uang, paras kaya Rafi. Sudah. Ya, ntar ada pakasi, ntar apa-apa. Sebentar putar gudang situ kan, saya katakan toh. Sudah. Jangan terlalu itu sedikit. Ya, kasih jalan Rafi, cepat-cepat baru saya pulang. Ini kamar mana terapa kuat lagi barang jatuh sendiri. Jadi kalau tinggal di terminal di halte langsung tidak bisa. Mesti tinggal halte bagaimana kalau dia jatuh? Dulu harus barang per. Mama dia sebikinnya dia tahu dia pesan. Tapi pukul di dinding lagi dia jatuh bebas. Dia rasakan jadi tahu kau Rafi. Tom belum bilang dia sudah tahu nih pruk pruk. Kau kan bandar kau kan. Memu kah? Memu jalan bebas lah. Kah, Lore? Boleh, tapi di mana? Tidak tahu. Oh. Mana dia? Lore, cuman itu? Iya. Satu tahun kena? Sudah, sebaik. Ini penanak tadi itu bebas. Ini kok gila nih? Meningkat ke Tlap Pateo. Pateo. Oh, iya sih. Habis itu? Kok kayak buang air? Pingsan saya langsung. Dia mau bakar kapas. Iya, pingsan langsung saya. Ya, itu tanya nyawa. Bagaimana mau kuat kalau ayo semua? Sudah kau selirip cari cabut tuh. Tusuk ke biar lewat depan mau ciki. Supaya tangan tak luka. Kalau kau tusuk jawab tuh dia luka. Bobo, angkat dia coba, Bobo. Kantong. Mantap. Kepada? Dekat-dekat, kalau mati, kok berenang, kok dorong. Umi, pagi. Pagi. Umi, itu kerja yang itu potong-potong bos, pikirkan ini terbitung, amin, Umi. Eh, bos, kerja enggak? Mare. Umi, aku minum dingin. Berapa? Sendiri saja. Sampai rokok.